Jagat maya tengah digemparkan dengan kata kunci 41 detik dan video yang menyebar di TikTok serta Twitter. Banyak yang bingung dengan kata 41 detik yang dimaksud tersebut dan menimbulkan banyak pertanyaan. Selain pertanyaan terkait 41 detik, sebuah video remaja melakukan hal tak senonoh terlihat dalam video tersebut. Dalam video yang tersebar, tampak remaja itu tak mengenakan sehelai benang sama sekali, dan sedang melakukan hal tak terpuji, padahal saat itu sedang ada Zoom yang berlangsung. Sontak hal ini membuat peserta Zoom jadi heboh. Bahkan salah satu peserta Zoom pun ada yang merekam peristiwa 41 detik tersebut. Kini video remaja yang berbuat tak senonoh tersebut mulai menyebar di media sosial. Bahkan hampir setiap waktu, beranda atau FYP TikTok adalah tentang video viral 41 detik. Dan setelah ditelusuri, video viral 41 detik ternyata adalah video diduga skandal seleb TikTok. Dan yang lebih parahnya lagi, video viral 41 detik tersebut disebar saat Zoom meeting sedang berlangsung. Sebagian netizen menyebutkan video viral 41 detik terjadi ketika terduga sedang merayakan ulang tahunnya bersama sang pacar.